Kunjungan anggota DPR RI Komisi 5 ke Kabupaten Batanghari melihat langsung kondisi Jalan Nasional Bulian Tembesi yang rusak parah dan membludaknya angkutan batubara. Terkait hal ini, DPR RI Komisi 5 tidak mau menunggu lama untuk solusi dan perbaikan jalan tersebut, karena ini dinilai akan menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat Jambi. Pertemuan anggota DPR RI Komisi 5 yang bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Pada Kamis lalu, Komisi 5 DPR RI Boyman Harun fraksi Pandapil Kalbar 1 meminta satukan suara untuk kepentingan masyarakat Jambi. Setelah melihat kondisi jalan nasional yang rusak, Boyman harap tidak menunggu lama untuk perbaikan jalan karena ini menyangkut hajat kepentingan rakyat. Inilah keadaan Batanghari. Jadi menurut saya dari segi keamanan dan keselamatan pengguna jalan sudah sangat bahaya. Makanya menurut saya apapun yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur maupun Pak Bupati tidak ada lagi, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah harus ada keputusan bersama, kata balai harus saling mendukung bagaimana untuk mengurai kemacetan itu sehingga membuat masyarakat nyaman. Jangan mau masyarakat diadu domba oleh perusahaan. Sementara Sumali Abdullah, fraksi Gerindra Dapil Jatim 3, meminta masyarakat agar tidak dimanfaatkan perusahaan untuk diadu domba demi kepentingan perusahaan tambang batubara. Karena menurutnya problem tambang batubara di Provinsi Jambi sudah over kapasitas. Kita butuh Pak masukan sebagai sumber daripada pajak, ya PNBP itu, penerimaan negara bukan pajak dari sektor tambang. Namun demikian bahwa kita sampaikan kepada pengusaha, jangan hanya kita mengeksploitasi kawasan sini, tapi intinya juga kita harus membangun kawasan sini semakmur-makmurnya bagi masyarakat. Selain itu, Bakri, anggota DPR RI Komisi 5 Fraksi PAN Dapil Jambi menegaskan, agar aktivitas tambang batubara dapat dilihat dari azas manfaat. Bila tidak memberi manfaat bagi rakyat dan sebagai penyebab rusaknya jalan nasional dan tidak berimbas pada kesejahteraan rakyat. Bakri meminta untuk menutup tambang batubara. Namun sebaliknya, bila banyak azas manfaat dapat dilanjutkan, dengan kriteria kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur utama keberadaan tambang batubara. Terus diangkut, tapi realisasi perbaikan daripada mitra-mitra yang katanya yang mempunyai izin itu sampai hari ini belum jelas. Bahwa ini masyarakat Jambi tidak boleh tinggal diam. Kalau toh memang tidak ada asas manfaat bagi Provinsi Jambi, kenapa tidak harus di stop? Tapi kalau ada asas manfaatnya masyarakat Provinsi Jambi dan Indonesia, ya kita lanjutkan. Di sisi lain, ketegasan kepolisian sangat diperlukan dalam penerapan aturan berlalu lintas karena tidak sedikit angkutan batubara yang melanggar aturan berlalu lintas, sehingga berdampak pada kecelakaan maupun penyebab kerusakan jalan dan kemacetan di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.